Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan aku, Nyhope. Semoga siapapun yang lagi nonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Karena menjadi sehat dalam keadaan seperti sekarang-sekarang ini adalah menjadi hal yang paling penting dan anugerah yang terindah. Cie, anugerah yang terindah. Seperti aku sekarang yang lagi bersyukur banget karena aku akhirnya udah negatif corona setelah sekitar 25 hari isolasi mandiri. Dan mohon maaf kalau di video ini mungkin suaraku kadang nggak teratur karena kadang masih kayak nyesek gitu, nafasnya masih pendek-pendek gitu. Jadi emang belum 100% balik fit seperti semula, tapi udah negatif dan udah dijamin aman, gak bisa menular ke yang lain, tapi tetap harus hati-hati. Tapi di sini aku gak akan ngebahas panjang lebar tentang COVID atau tentang corona. Mungkin setelah ini aku bikin konten lagi bahas tentang pengalamanku kemarin kena COVID. Tapi di video kali ini aku akan ngebahas seperti di judulnya dan di timeline, aku akan ngebahas body lotion varian terbaru dari Scarlett. Ini aku jatuh cinta banget, ini bikin aku semangat setiap hari. Pas lagi masih positif kemarin, aku harus berjemur setiap hari dari jam 10, kadang sampai jam 11, kadang sampai jam 12. Aku semangat banget berjemurnya karena body lotion ini yang wanginya menghipnotis aku. Wangi banget ini, serius. Gak perlu pakai parfum lagi kalau udah make body lotion Scarlett yang varian Jolly ini. Karena wanginya itu mirip sama wanginya parfum YSL yang Black Opium. Kebayangkan wanginya kayak apa? Enak banget pokoknya. Jatuh cinta banget deh sama body lotion ini. Terus aku juga suka banget sama packagingnya. Karena ini tuh ada penjepitnya biar dia gak bisa muter dengan sendirinya gitu. Ada penjepitnya gini. Terus kalau penjepitnya dibuka, nih, kita dibuka penjepitnya, dia tuh ada tombol on off-nya gitu. Jadi kayak kalau mau on gitu harus diputer dulu. Nah, ini aman untuk dibawa traveling karena dia tidak akan tumpah dengan sendirinya. Body lotion Scarlett varian Jolly ini konsistensinya cenderung watery dan mudah meresap ke kulit. Jadi saran aku kalau mau pakai sedikit aja kayak gini karena formulanya mampu merata ke kulit dengan mudah. Ini mudah banget untuk merata ke kulit dan kulit terlihat lebih cerah dan warna kulit jadi merata. Paling penting yaitu produknya registered by BBOM dan halal certified MUI pastinya. Dan pastikan juga kalian belinya yang original. Cek linknya di original store, nanti aku cantumin di description box seperti biasanya. Dan ini harganya juga masih sama seperti body lotion sebelumnya, hanya Rp75.000 aja. Kalian udah bisa dapetin body lotion yang wanginya mirip dengan parfum mewah dan bisa tahan seharian. Jadi pengiritan, kalian gak perlu pakai parfum lagi.
So thank you banget yang udah ngikutin video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. And stay safe please everyone. And see you on another video. Bye.